Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke teman-teman, jadi masih di daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan kuliner di salah satu restoran yang paling terkenal di Yogyakarta, yaitu House of Raminten. Nah, ini lokasinya nggak jauh dari Malioboro teman-teman ya, dan ini Tugu Jogja. Ini kita belok kiri dari sini. Untuk alamat lengkap dari House of Raminten ini ada di Jalan Faridan M. Noto nomor 7, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, langsung aja kita menuju ke lokasi House of Raminten. Nah, ini teman-teman tampak depan dari restoran House of Raminten ya. Ini lokasinya ada di pojokan seperti ini. Nah, sedikit informasi mengenai House of Raminten. Ini adalah rumah makan yang mempunyai konsep budaya Jawa yang begitu kental dengan nuansa ala Keraton Jogja ya. Dan lokasinya dekat dengan Malioboro ini teman-teman. Nah, di depan restorannya ini sudah terpampang foto dari Mbok Ramintennya ya. Dan baru pintu masuk ini kita bisa scan menunya teman-teman. Ini saya coba scan ya. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang nggak paham tentang scan menu, di dalam nanti juga ada menu secara manual ya atau buku. Oke, yuk sekarang kita masuk. Nah, ini di depan ini ada ruangan tunggu untuk teman-teman yang waiting list atau nungguin meja kosong bisa tunggu di sini. Dan di sini kita disambut pelayannya. Nah, ini kondisi dan situasi House of Raminten. Nah, namanya aja udah unik ya, Raminten. Nah, ini Raminten ini diambil dari tokoh atau karakter ketoprak yang terkenal di Yogyakarta. Nah, namanya Mbok Raminten ini dia. Ada patungnya ini, teman-teman. Teman-teman kalau kesini bisa foto-foto sama patung Mbok Raminten ini ya. Ini baru masuk ini sudah ada patung karakter Mbok Ramintennya ini. Karakter Mbok Raminten di ketoprak ini diperankan oleh seorang laki-laki, teman-teman ya. Nah, ini yang namanya Bapak Hamzah yang sekaligus jadi pemilik restoran ini. Nah, dari situlah nama restoran ini dijadikan inspirasi jadi namanya House of Raminten. Ini di sini kita lagi waiting list ya, nungguin meja kosong. Sembari menunggu meja kosong ini kita disuguhin oleh foto-foto dan juga ornamen-ornamen cantik khas Yogyakarta ya teman-teman. Ini kita juga bisa foto-foto di sini sambil membaca sejarah dari restoran ini ya. Nah, ini sekarang kita mau masuk menuju ke meja kita. Kesan pertama waktu kita masuk ke House of Raminten ini tercium aroma dupa ya teman-teman. Jadi seluruh restorannya ini bau dupa. Buat teman-teman yang nggak biasa mencium aroma dupa mungkin agak sedikit pusing mungkin kalau masuk sini. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah terbiasa aromatik dupa, jadi khas Jogja sini, mungkin udah biasa gitu ya. Nah, ini kita dapat tempat duduk atau ruangan di lantai 3 karena kita rombongan ya. Dan restoran ini terdiri dari 3 lantai. Nah, ini situasi dan kondisi di lantai 3. Di sini juga ada ruangan musola dan juga tempat wudhu di lantai 3 ini, teman-teman. Ini ada juga ornamen-ornamen khas Jogja, terus ada patung orang membatik juga, dan di bawah ada souvenir batik Jogja yang dijual di restoran ini.
Jadi buat teman-teman yang makan di Host Raminten ini juga bisa beli batik sekalian gitu ya. Nah, ini di lantai 3 situasinya seperti ini, lesehan ya teman-teman. Oke teman-teman, ini jadi menu di House of Raminten ini. Ada sekul pangkonan, ada tumpeng ijen. Ini sekul tumpeng ya, ini yang untuk 2-3 orang. Ini ada menu rantang juga. Wah, mantep banget ya. Terus ini ada sego kucing. Ada harga mulai 1.000, 4.000 sampai 5.000, murah-murah banget ini ya. Ini ada capcay goreng, terus ini ada bubur ketan dan bakmi Jawa. Saya sertakan di video aja ya teman-teman, biar lebih jelas, karena banyak banget ini. Nah, ini menu-menu di House of Raminten teman-teman ya. Untuk makanan sendiri, ini ada menu makanan utama, terus ada dessert, lalu ada juga minuman, dan ini menu utamanya, ada macam-macam. Namanya unik-unik ya, ini nama-nama khas Jawa. Sekul Samirene, Sekul Samirono, kayak gitu ya, unik. Terus ada juga Sekul Ulam Sari, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang penasaran lebih detail tentang menu makanan ini, bisa teman-teman lihat di Instagramnya House of Raminten. Dan harganya di sini murah-murah teman-teman. Ini meskipun punya nama besar dan terkenal di Jogja, mereka tetap menjual makanan dengan harga murah. Nah, yang unik di restoran ini teman-teman, ini para pramusajinya menggunakan kostum khas Jawa seperti ini ya teman-teman. Untuk perempuan pakai baju seperti ini, dan juga yang laki-laki ada baju khas Jawanya. Tapi meskipun pakai baju adat, ini mereka menggunakan alat komunikasi yang cukup canggih untuk berkomunikasi antar pramusaji dan juga dapur ya teman-teman. Jadi karena restorannya ini 3 lantai, para pramusaji ini komunikasinya menggunakan semacam intercom seperti ini. Dan pelayanannya menurut saya di sini cukup cepat, dan pramusajinya juga ramah-ramah menjelaskan menu-menunya di sini. Ini penampakan pesanan kita teman-teman, gelasnya panjang-panjang kayak gini. Ijo sirsat, ini es kelapa muda, mantep. Iki apa mang jenenge, Ma? Melankoli. Oh, melankolis. Melon separuh gini ya. Terus ini ada buah segar. Es teler durian, bakmi goreng Raminten. Iki gudeg ya. Mantap. Nah, ini penampakan es teler khas Raminten teman-teman. Ini rotinya ya, kotak ini, terus ini ada kayak ketan hijau. Mantap. Iki apa? Apokat kopi. Iki kopi ini kayak apokat. Iki apa mang? Langit biru. Langit biru. Mantap. Iku cokro minoto. Iku. Cokro minoto. Nah, untuk makanannya ini namanya Ulam Sari. Tempatnya unik ya. Samirono. Sengki apa? Samirono. Oh iya, iki lanangan wedokan mungkin ngono. Ulam Sari Samirono. Kondimennya hampir sama ya. Telur, terus ini ada kayak semacam gudeg. Ini ada urap,
Mak, yang ini ada brokolinya dan tempatnya beda ya. Dan ini capcay goreng teman-teman, capcay tanpa kuah ya. Wah, seger banget ini, kelihatan mantep banget. Dan nasi goreng telurnya kayak gini teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review dari House of Raminten ya. Buat teman-teman yang lagi di daerah istimewa Yogyakarta, bingung wisata kuliner atau cari makan yang enak, murah dan tempatnya asik juga, khas banget ya, bisa mampir ke House of Raminten ya. Lokasinya nggak jauh dari Malioboro. Di sini tempatnya nyaman, terus murah juga, dan ikoniknya itu ya yang bikin unik di sini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini menjadi referensi. Ketemu lagi di jalan-jalan selanjutnya dan video lainnya. Bye-bye.